disebut manusia hak. Kata Nabi kata, macam tu bahasa dia. Senang sungguhlah yang tak ada harta ni. Yang ada harta ni payah. Ada rumah sewa. Oh, dia tu senang ustaz. Rumah sewa banyak. Banyak hang senang kata. Hak tak nak bayar sewa. Lihat nak bayar. Nak halau tak boleh. Suruh keluar tak boleh. Bergaduh-gaduh bertetak. Sampai tuan rumah turun. Tengok-tengok Pak Ali ni sakit. Duduk atas kursi roda. Pak Ali, saya bagi tempoh sampai besok. Kalau Pak Ali tak bayar juga sewa rumah, Pak Ali terpaksa keluar. Tengok-tengok balik anak dia. Kenapa ni ayah? Tuan rumah ni minta keluar rumah. Kita tak bayar sewa. Siapa kata Pak Ali kena keluar? Saya datang ni nak tengok mana yang bocor. Mana ni? Oi, terus bertukar terus. Entah. Tu nama dia Madu Tiga. Baik kan Pak tuan rumah kita? Baik. Baik dah mana tu. Oh, itu satu contoh orang yang banyak harta. Rumah dia tak dibayar sewa. Disuruh bergaduh. Lepas-lepas dia keluar, cuba tengok rumah tu pula. Dinding ni jadi macam mural sekolah. Pintu jamban terkopak. Jamban berkarat. Dapur pula macam tongkang pecah. Jenis macam tu punya banyak kita jumpa. Akhirnya panggil repair. Jumlah repair rumah tadi sama banyak dengan jumlah dia sewa untuk 3 tahun. RM30,000 kena. Sebab tu tuan-tuan, tak ada rumah sewa lagi senang ustaz. Duk saja. Jadi banyak. Supalah dengan kereta. Kita suka dengan kereta. Suka dengan kereta. Exhaust RM1. Tayar RM1. Lama-lama jadi beban. Tu belum masuk lagi hak isteri banyak. Lama-lama botak. Tu belum masuk lagi dengan isteri banyak mulut. Lagi botak cepat. Oh, banyaknya masalah. Di pejabat masalah. Balik rumah masalah. Isteri ni diam bila? Masa tidur. Dalam bilik air pun beletel lagi. Isteri tengah mandi. Suami duduk dekat TV. Duduk dalam bilik air beletel lagi. Tu nak pergi mana pula tu? Duduk diam-diam lah. Mandi. Allah, seksanya hidup. Tengah duduk mengacau bubur. Dia beletel. Bila kita nak makan bubur, dia beletel. Oh, berat tuan-tuan. Sebab tu saya sebut dah pada tuan-tuan. Nabi kata kenikmatan dunia ni bila dapat isteri yang solehah. Dapat jiran yang bagus, kenderaan yang bagus, rumah yang bagus. Empat benda ni kalau dapat ni mendatangkan ketenangan. Okey, yang mana belum nikah ni, Izul Islam, cari empat ni. Zakuan, Hafiz, ya. Adam sudah ada ni, Along depan ni. Along umur apa? 18. Muda lagi. Penuh hidayat, mana hidayat? Duk tanya saya kemarin, nak terima ke ustaz yang upah minang saya tu? Kau suka hang lah. Malah aku campur masalah. Umur 67 minang dia. Saya kata kalau lepas sesak boleh dayak oi. Agak-agak sesak boleh. Belazar je lah. Jadi nak bagi bahagia, cari empat ni. Pertama, cari hak solehah. Apa dia yang solehah? Bila tengok menyejukkan mata. Bila kita tegur, dia dengar. Bila kita nasihat, dia ikut. Bila kita suruh dia buat. Bila kita tak ada, dia jaga diri dia. Bila kita ada, dia layan kita. Dia jaga harta kita. Dia tak rosakkan harta kita. Ini nama dia isteri yang solehah. Suami yang soleh.
suami yang soleh yang paling baik pada isteri dia. Nafkah cukup, makan minum cukup, tak ada naik tangan, kaki je kadang-kadang naik. Kaki tak naik, tangan tak naik. Okay, Nabi tolong isteri dia, kita pun suami tolong. Itu contoh terbaik. Rasulullah jahit baju sendiri, sapu sampah, jahit capal dia. Tak pernah Rasulullah ni tunjai kepala isteri, isteri Rasulullah. Baik. Kemudian itu nama dia tanggungan. Termasuklah tadi harta benda. Maka orang yang tiada berharta sesungguhnya tidak syak lagi akan ringan tanggungannya. Kita tak ada apa. Motor tinggal sebiji tu. Abah nak pergi masjid. Rumah tinggal rumah tu hutang habis. Tak ada apa lah. Jam ada dua. Baju ada empat lai, lima lai, cukup. Maka orang yang macam ni hidup dia senang. Sebab apa? Dia tak memberi bimbang kepada hati dia. Kita ada kebun di parit. Sekarang siapa tengok? Kita ada kebun di beruas. Siapa tengok sekarang? Beli kebun di beruas. Tanam nangka, cempedak, durian, semua ada. Lepas bencin nak bawa isteri tiap-tiap hari pergi beruah berkebun. Ha, sekarang kena gaut. Isteri pula main stroke. Lambat nak pick up. Kena main stroke, lambat pick up. Makcik stroke. Ya. Oh, lambatnya jawab. Sekarang macam mana? Ha, okey. Oh, dia delay 4, dalam 10 sekit. Oh, susah. Dia lambat. Nak sampai tu lambat. Tu kalau nak tebang pisang, 10 minit, 10 saat delay tu. Baru tebang pisang. Oh, susah hati. Entah. Allah Ta'ala bagi sakit nak kata apa. Dia delay lambat. Sekarang kebun tu boleh buat apa dah. Hati susah. Orang curi apa. Nangka aku tu orang curi apa. Cempedak tu orang curi apa. Sampai orang meniaga tepi jalan, cempedak tu, dia kata cempedak dia. Ni ambil pada kebun aku apa. Cubalah kita ni dah bedak semua dah. Tak fikir apa dah. Aku fikir nak mati je. Maka tenang jiwa dia. Ataupun dia kata menyusahkan akan hatinya, memelihara akan dia. Kita ni sebenarnya tak ada kerja. Allah bagi. Kita saja yang mencari kerja. Tak ada kerja pun. Pi belah kucing pula. Miau, miau. Pukul 2 pagi. Abang, pi tengok abang. Ular apa? Ular apa? Pagi-pagi pukul 2 kucing duk mengiau ni. Suami pun bangun. 10 minit lepas tu suami pula mengiau. Wow, wow. Suami dia pula kena beli dengan ular. Kalaulah kita tak ada kucing, lena nak tidur. Semua lena. Tak ada apa. Tapi hari ni tak ada kerja, pergi cari. Pergi cari kerja. Pergi belalah burung. Cakap tak berhenti burung tu. Assalamualaikum. Jenuh jawab. 2 pagi bagi salam, 3 pagi bagi salam. Isteri dia kata, abang, burung kita tu, dia bagi salam kalau ada orang datang. Ni pukul 2:30 pagi, siapa datang? Assalamualaikum. Bangun pula, pergi sulung. Cubalah burung tu dilepaskan. Hang tidur pun lena, tak ada siapa main salam dengan burung hang. Masalah dia ialah kita sendiri yang menyibukkan diri kita. Dah beli dah tudung tu, tak puas hati. Sebab tak ada klik-klik. Belilah pula labu ci, labu kuno. Duk atas kusyen menjahit.
telefon berbunyi. Nak hambat telefon, slip disk jatuh. Cubalah ambil telekung, ambil tudung pakai saja. Macam Pak Leman kita. Senang. Okey. Hidup dia senang. Hutang tak ada. Pagi-pagi capati, tosek dah. Hutang tak ada, kereta tak ada. Sebab tu dia senyum je pagi-pagi apa. Hutang kah? Ada, Pak Leman ada hutang? Tak ada. Hutang kereta ada? Hutang rumah? Apa pun tak ada hutang. Simple hidup. 28 dia mai jumpa saya. Ustaz, gaji aku bila? Tu saja dia tanya. Saya tanya umur dia, dia ingat. Anak umur, anak berapa orang Pak Leman? 8 dia kata. Laki-laki seorang. Yang sulung berapa umur? 35. Yang bongsu? 30. Itu 35 yang sulung. Yang bongsu 30. Anak 8. Kembar ke? Itu kerja dah. Lapang dah hidup Pak Leman? Lapang. Yang kita sekarang ni serabut perut pasal apa? Pasal banyak benda yang kita kena buat. Banyak benda. Dan kerja tu kalau tak buat pun tak apa. Tapi paksa kita dah buat, terpaksalah kita sambung. Jadi fikir-fikirkan apa benda yang menyusahkan kita tu. Dan akhirnya mengurus akan dia. Ada yang rajin tanam pokok bunga. Dah beli pasu, ada pasu, 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 angkat-angkat-angkat pasu jatuh. Bengkak ibu jari kaki sekarang. Bertongkat dah sekarang. Ada orang yang rajin memaku di rumah. Nak gantung sana, gantung sini. Pakai tangga, pakai kerusi. Terlipat pula kerusi tu pula. Terkepit jatuh. Patah kaki. Kalaulah aku tak paku sana, aku tak gantung sini, elok. Masalah yang kita buat ni, benda itulah yang menjadikan kita susah dan sibuk dia. Cubalah kita hidup biasa saja. Maka kita mempunyai banyak masa untuk beribadat, banyak masa untuk kita beramal. Maka senang ia pada masa tiada berharta itu berhadap kepada Tuhan semata-mata. Okey, kadang-kadang kita tak fikir kita dijadikan oleh Allah untuk beribadat. Tapi kita hari ini memikirkan tentang dunia. Elok dah kereta kita tu kelang waktu keluar. Elok dah standard. Dia tengok tayar. Kalau bagi terkeluar sikit tayar ni cantik ni. Dia cari spot rim sampai KL. Cari tayar 18 sampai KL. Bila pancit tayar tak ada spare part. Ni. Dah elok dah cat tu dia buat. Pibuh coating pula, balut pula. Balut-balut tak lawa, buka balik, buka-buka dengan cat-cat sekali terkeluar. Duit lagi pula. Itulah yang Anjar Aki kata tak ada kerja, cari kerja. Pak Busu kata tak ada kerja, pergi cari kerja. Dia kata kalaulah kita ni tak ada iyal. Sekarang ni kita tak ada apa-apa. Tapi silap kita ni pergi cari pakwa makwa pula. Layan pakwa dengan makwa. Akhirnya duit habis ke top up. Kalaulah kita ni sempoi punya hidup, masa kita semata-mata untuk Tuhan, berzikir, bertasbih, semayang, sebanyak mana kehendaknya. Siapa nak gaduh? Istimewa pula kalau dia tak ada anak, tak ada isteri, lagi senang. Opa cik ni senang hidup. Anak tak ada, apa, suami tak ada. Anak ada habis duduk jauh, suami tak ada. Senang dah hidup? Senang. Cikgu Cameron hanya fikirkan kerusi roda dia.
tolak kursi roda. Orang bang keluar, tolak kursi dia. Main semayang di surau. Bila sampai di surau, orang bagi salam lah. Punya lambat nak sampai. Okay. Jadi cikgu ke parent susah fikirlah nak menikah lain duk dia. Nah. Dia kata di situ istimewa pula orang tak ada anak, tak ada isteri, maka itulah sehabis-habis ringan tanggungan diri dia. Tapi kita ni tak yakin dengan Allah. Kita kata apa? Tak tahulah tuan-tuan besok siapa nak jaga saya. Anak tak ada, laki tak ada. Tak tahulah. Tak tahulah Allah dah. Allah jaga hang. Hang ingat orang banyak anak boleh jaga? Apa ramai yang ramai anak tapi seorang tak boleh jaga. Allah jaga lebih bagus daripada anak jaga. Allah Ta'ala bagi elok lah. Kadang-kadang Allah nak bagi kita ni duduk di pondok yang kita ni. Dapat satu orang bilik seorang, mesin basuh satu, dapur gas single satu, katil single satu, bantal single satu. Dah. Main mengaji, main sembahyang, main mengaji, main sembahyang, main ibadat, main puasa, cukup tahu mati. Cukup tahu mati, simple. Nuh ada anak banyak lah, pening kepala. Anak nu minta duit, anak ni minta duit. Yang kita dah pencen. Anak sat-sat telefon, mak, duit mak. Aku kerja apa, aku pencen. Sian kat mak. Lepas tu anak dah tolong mak. Mak nak apa? Mak tak mau apa, mak nak nikah ya. La ilaha illallah. Mak jenis apa lah. Ni tak dia pula ada telefon mak. Mak duit, mak duit, mak duit, mak duit, mak duit. Hampa ni lagi bini kerja. Muda lagi. Pun duk pelekuh aku lagi. Padahal dengan mak tu pun tak mau cakap. Cuba cakap sekali. Hampa aku bagi cukup ilmu, cukup pelajaran, kerja dah dapat, tetap lagi. Duk mata kedarah kat aku lagi. Dah. Cakap dah tu. Aku tak mau tolong dah hampa lah. Mak tak sayang kami. Sayang mayang. Hampa tak sayang aku. Aku nenek darah tinggi tau. Duk fikir pasal hampa je. Aku nak beli apa pun tak boleh. Takut hampa minta duit. Aku pun teringin pergi Maidin. Makan nasi ayam. Duk tunggu orang sedekah je tau. Oh, teriak dah mak tu. Aku pun nak masak juga nasi wangi. Anak nak minta duit kat mak, apa kejadah ni? Menyusahkan orang tua pada muda sampai ketua. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ata'ahu fi sirri wa kana ghamidan fi nas la yusharu ilaihi bil asabi'. Dan taatlah dia kepada Allah dalam diam-diam. Yakni tiada siapa yang tahu akan orang yang ringan tanggungannya itu akan dia berbuat ibadat kepada Allah. Senyap-senyap. Tak cerita pun, saya puasa. Senyap. Okay, kalau orang tanya Ustaz, senyum je lah. Okay, terima kasih. Ini tak tanya jawab ni Ustaz lah. Tak tanya apa-apa dah. Saya puasa. Oi, tak tanya pun. Okey. Tu belum masuk lagi hak sembahyang jenis kuat. Duk pondok, pak pintu dengar. Alhamdulillah. Apa cik sembahyang punya kuat. Slow-slow sudahlah. Untuk kita sendiri. Kan? Ada yang berzikir kuat-kuat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kuatnya. Nabi kata pelan-pelan. Dan adalah ia tersembunyi di dalam orang-orang banyak itu. Tiada zahir ia akan orang yang kuat beribadat.
Macam kita sekarang kan, main mengaji sudah ada kitab, ada pen. Ni dak. Hak di tangan tu, di jari tu. Tasbih ni meluruk ke lantai, punya panjang. Ceramah-ceramah, subhanallah, subhanallah. Ada hak lagi dahsyat, angkat tangan, subhanallah, subhanallah. Hai, menunjuk betul hang ni. Nabi kata tadi, buat ibadat Cik Leman, senyap-senyap. Tak payah nak tunjuk ke orang. Ini ambil rantai basikal buat tasbih. Dia kata kalau rantai biasa putih macam ni. La ilaha illallah. Dan tiada zahir ia ada dalam orang yang banyak akan dia orang soleh. Dia nampak biasa-biasa. Kita tak mau tunjuk ke orang kadang nak nampak kita ni soleh, pakailah serban, pakai jubah, pakai semua ni. Jatuh malu pula padahal kita tahu kita ni siapa. Baik kita jadi diri kita. Orang tanya, ustaz tak pakai serban? Tak pakai ridak kat dah bahu ke? Tak pakai bendera Palestin ke dekat tengkuk ustaz? Kan? Nabi sebut tu, tak payah duk zahir lah. Jadi diri kita sudah, kita kan Tuhan ibadat. Tapi nak tunjuk orang sekarang ni, dia suka tengok. Kan? Dia suka buat perbandingan. Tiada diisyaratkan kepadanya dengan jari. Yakni tiada masyhur dan tiada ia bernama gah dan terbilang orang baik. Bahkan tak ada siapa yang tahu baiknya kerana ia tiada bercampur dengan orang dan tiada ia berkaum keluarga dan adik-beradik dan tiada ia berharta dan sebagainya. Inilah dia satu contoh orang yang redha dengan kehidupan dia. Dia jadi orang biasa ya, duduk dalam masjid biasa ya, dalam masyarakat pun biasa ya. Tapi di rumah dia luar biasa. Namanya dikenali di langit luar biasa. Malaikat semua ingin berkenalan dengannya. Di dunia tak ada siapa peduli dia. Sebab harta tak ada, glamour tak ada. Facebook dia tak ada followers. Dia buat live dia seorang je tengok. Tak ada siapa layan dia. Rupa-rupanya di sisi malaikat dia sangat istimewa. Di sisi Allah dia sangat istimewa. Orang macam inilah yang kata Nabi, aku iri hati pada dia. Aku jealous pada dia. Ha, jadi tuan-tuan, jom kita jadi orang yang Nabi cintai, yang Nabi teringin, Nabi suka. Sampai Nabi kata kalaulah aku, ha, itulah bahasa dia. Jadi mudah-mudahan golongan itu jatuh kepada kita. Baik, tandakan di situ. Ya. Ada dalam Facebook Air Zam-Zam. Kita tak boleh bawa balik. Tak boleh bawa balik ke hotel. Air wakaf, bagi tahu kat dia Bahlul. Bodoh. Bukan kata apa nama boleh bawa balik ke hotel, bawa balik ke Malaysia pun boleh. Mana ada air wakaf? Air Zam-Zam tu air Allah Ta'ala punya. Siapa-siapa nak minum pun boleh. Mana ada air wakaf? Wakaf tu lain. Air lain, mana ada air wakaf? Air telaga. Kalau air telaga tu wakaf, tak boleh pakai, duduk penuh. Apa tu? Telaga wakaf penuh. Telaga itu diwakafkan, airnya tu hang nak balik ke mana boleh. Itu kalau telaga wakaf. Telaga Zam-Zam bukan telaga siapa-siapa punya. Ada telaga siapa? Tak ada lah, telaga Allah Ta'ala punya. Tak ada siapa boleh mengaku, air Zam-Zam ni saya dah wakaf. Telaga Zam-Zam ni saya dah wakaf tak. Sebab tu kita boleh minum, boleh mandi, boleh bawa balik jadi hadiah. Kalau kata wakaf telaga Zam-Zam tu, kita tak dapat pun 5 liter. Jadi ada yang kata, Ajah kata, ada yang kata air Zam-Zam tu hanya boleh minum dalam masjid. Tak boleh bawa balik ke hotel. Sebab tu wakaf masjid. Saya jawab Bahlul. Tu saja.
Nak sebut bodoh kot, tak gamak, sebut bahlul je. Bawa lah minum, bawa balik lah apa. Jangan bawa balik kapek sejadah ke Malaysia sudah. Ha, yang tu betul lah wakaf. Air ni muwakaf dia untuk kegunaan. Maknanya boleh minum, boleh mandi, boleh pakai, boleh bawa balik. Dia bukannya wakaf yang macam kebendaan. Kapek, Quran, sejadah, ha, yang tu sungguh lah tak boleh bawa balik. Tanah janganlah bawa balik. Air tak apa, dia tak mengurangkan tanah. Okay, tuan-tuan, sebab tu kita ni hari ni banyak sangat yang jadi ustaz Google, yang jadi ustaz YouTube. Main dia belasah, aku suka dia. Yang bukan-bukan ni, kita ni pula pergi mengaji pula dengar. Jadi dengar cakap dia. Baru ni ada saya dengar, kalau kita belum pergi haji, jangan sedekah pada orang yang nak pergi haji. Loh, kita ni belum pergi haji, jiran kita tu nak pergi haji, jangan sedekah kat dia. Pasal apa? Pasal kita belum pergi haji. Menung ustaz. Hei, lagi aku buat smackdown lagi ustaz ni. Nah, apalah jadi pelik. Nak sedekah, sedekah sajalah. Masalah apa tanya. Lah ni tak lama lagi tanya pula. Dah pergi haji belum? Belum. Jangan. Tak boleh. Pergi haji dulu baru boleh sedekah kat saya. Oh, lorak lagu tu. Jadi janganlah tuan-tuan yang pelik-pelik tengok sekarang ni, ilmu yang banyak yang pelik-pelik dalam media sosial sekarang. Jadi kena berhati-hati lah. Baik. Mahna kata cuma sekarang nak bawa balik ke Malaysia tak boleh kan ustaz? Dia orang tak bagi. Boleh. Kita yang tak boleh ya, yang kita guna visa pelancong. Yang pi visa umrah semuanya dapat. Jadi, itu yang saya kata tadi. Dengar dah dapat maklumat daripada yang betul. Saya pi umrah tahun lepas guna visa pelancong. Dan saya naik daripada Jeddah. Tak ada visa umrah. Saya tak naik daripada Madinah. Maka saya tak dapat air zam-zam. Tak dapat. Tapi kawan saya naik daripada Madinah berwisa umrah, dapat. Pasal apa dapat? Visa kita. Ha, jadi jangan kita kata siapa yang pergi umrah tak ada air zam-zam. Jangan. Ada, dapat air zam-zam, insyaAllah. Baik. Cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, malam ni kuliah saya di Masjid Ar-Rahman, Sungai Tapa, Masjid Biru ya, kuliah maghrib. Apa lo?